Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Closer. Di video kali ini saya akan memberitahukan kalian tentang event Amazon Flame, yang dimana yang sekarang itu kita bisa mengklaim ke drop berapa ya, kita cek dulu. Oke, di sini kita cek. Nah, di sini ada drop 13. Oke, bagaimana caranya? Nanti saya akan tutorialkan di video kali ini. Di sini kita bisa lihat ada hero trial card dan juga skin trial card. Dan ada juga Amazon chest. Di situ kita gak tahu apa isinya, mungkin ada skin atau hadiah yang lainnya yang menarik. Oke, di sini saya akan bahas bagaimana cara login ke Amazon Flame untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Langsung saja, check this my video. Oke teman-teman, kita sudah masuk di home screen HP saya. Pertama-tama kalian harus cek dulu di Google, di pengaturan ya. Scroll ke bawah di Google. Nah, kalian cek akun Gmail kalian itu, kalian boleh lihat ini hanya satu yang terhubung. Jadi pastikan di HP kalian hanya ada akun Gmail satu saja. Dan itu pun akun Gmail yang baru ya guys. Jadi kalian harus buat dulu akun Gmail yang baru. Dan yang kedua kalian boleh cek di atas. Nah, di sini saya menggunakan operator hanya satu. Jadi SIM 2 kalian matikan dan gunakan SIM 1 untuk mengaksesnya. Jadi jangan sampai terhubung dua gitu operator. Jadi kalian harus menonaktifkan SIM 2 dan pastikan SIM 1 yang kalian gunakan. Dan langkah ketiga itu adalah langkah 1 dan kedua. Langkah ketiga kalian download dulu yang namanya Amazon Flame. Oke, yang logonya sepertinya yang warna biru. Nah, kalian download dulu. Setelah kalian download, kalian boleh buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Amazon Flame-nya. Kalian buat akun Amazon baru. Oke, dengan nama kalian atau terserah. Oke, setelah itu buat email yang tadi kalian bikin. Oke, sabar. Setelah itu masukkan kata sandinya. Lalu klik lanjutkan, simpan atau nanti terserah. Langsung kalian pergi ke Gmail. Nah, di sini ada verifikasi akun Amazon Flame-nya. Di situ ada angka seperti angka ini. Kalian salin atau tulis. Oke, kita salin. Dan masukkan ke enter OTP ini. Kita create your Amazon account. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita sudah terhubung sama akun Amazon Flame-nya menggunakan Google baru. Setelah itu kalian pergi ke barang saya, lalu kalian klik yang gear tersebut, itu ada pengaturan. Scroll ke bawah dan ada namanya kelola akun. Jadi di sini kalian menggunakan trial Amazon Flame selama 7 hari. Nah, kalian klik mendaftar. Nah, di sini ada bacaan mulai uji coba gratis 7 hari Anda. Setelah itu kalian klik mulai uji cobanya. Kita tunggu sebentar. Nah, ada bacaan seperti ini. Kalian gak usah khawatir, ini tidak akan berpungut biaya, melainkan gratis. Setelah itu kalian klik langganan dan masukkan kata sandi akun Gmail kalian yang baru. Setelah itu verifikasi. Oke, di sini sedang memproses, tunggu dulu. Dan di sini kalian klik terserah atau lain kali boleh. Berlangganan sukses. Oke, berarti di sini kita sudah berlangganan atau sudah uji coba trial 7 hari. Setelah itu kita bagaimana cara supaya kalian tidak ditagih langganan tersebut, saya akan bahas di video kali ini juga. Pertama-tama kalian masuk lagi ke Play Store. Oke, lalu kalian klik garis 3, kalian klik langganan. Nah, di sini ada Amazon Flame berlangganan. Supaya kalian tidak ditagih 29.000, kalian klik batal langganan. Oke,
Oke, setelah itu kalian boleh pilih alasannya apa, kalian bebas. Setelah itu kalian sudah centang alasannya, kalian lanjutkan, itu akan sudah batal untuk berlangganan. Oke, jadi itu bagaimana cara supaya kalian tidak ditagih untuk uang yang kalian punya dari Gmail tersebut ya. Oke, sekarang kita langsung saja coba untuk mendapatkan reward dari frame Amazon Video Mobile Legend. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di Mobile Legend-nya. Kalian langsung masuk ke event saja, kalian scroll ke bawah paling bawah, itu langsung pergi sekarang untuk mengambil reward dari Amazon frame-nya. Setelah itu kalian klik drop ke 13 lalu claim reward. Nah, di sini kalian akan ditujukan untuk login menggunakan Gmail yang tadi kita buat. Oke, nah di sini kita masukkan Gmail Amazon frame-nya ya. Setelah itu masukkan passwordnya. Lalu kalian gak usah show atau cap me signnya, jangan usah dicentang, kalian langsung sign in. Di sini kita sudah sign in. Bagaimana caranya? Di sini kita seperti ini tampilannya. Nah, kalian langsung masuk ke Gmail kalian, di situ pasti ada pesan. Nah, kalian langsung klik link di bawah, kalian salin. Sudah salin, kalian langsung masuk ke Google. Oke, ke Google. Kita ke pencarian, lalu salin link tersebut. Kalian okekan. Oke, akan termasuk seperti ini. Kalian langsung klik approve. Nah, sesudah itu kalian close kembali. Lalu masuk ke Mobile Legend-nya. Oke, di sini sudah beres, lalu kalian klik allow. Nah, request login sukses. Di sini kita sudah sukses untuk login ke Amazon Frame XMLBB-nya. Lalu kalian klik lagi drop ke 13, terus kalian claim reward. Lalu kalian tadi kepencet ya, kalian klik continue yang ada di kiri, lalu kalian confirm. Kalian langsung klik lagi drop 13, lalu claim reward. Oke, sukses claimed. Di sini kalian langsung kembali lagi saja. Oke, kita langsung cek di mailbox apakah berhasil. Nah, di sini ada Amazon Frame Bundle. Nah, kita bisa mendapatkan dari Trial Cut Hero dan skin, dan ada juga box. Kita tidak tahu apakah isi dari box tersebut. Oke, kita screenshot dulu. Lalu kita oke, kita lihat dulu box tersebut apa sih isinya. Penasaran kan? Kita buka, kita dapat 2 ya boxnya. Oke, kita dapat apa ini? Diskon 100 gitu, 2. Mantep banget, lumayan. Jadi kalian bisa menggunakan diskon ini untuk membeli skin. Oke, teman-teman, mungkin segitu saja pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info event menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Bye.